What's up, gamers? Jadi hari ini adalah video spesial karena hari ini gue akan membuat video tentang Minecraft Dungeon. Dan gue sudah nunggu sangat lama sekali ini game. Keluarnya tanggal 26 jam 3 sore, guys. Dan ini gue dari tadi udah nunggu. Ini sudah jam 3 lebih 2 menit. Kita akan coba, guys, apakah sudah bisa ya. Wait. Yes! Bisa, guys. Oke, ini game dah gue tunggu lama banget karena sempat delay, guys. Yes, sama karena sempat delay ini game. Wow, ini game baru dari Mojang, main namanya Minecraft Dungeon ya. Wow, oke, press any button. Kita akan coba ya, guys. Ini gue hype banget sumpah karena gue lagi hype-hypenya main Minecraft ini. Jadi gue akan sign in coba ya, guys. Loh, sorry you don't appear to on Minecraft. Loh. Ada apa ini, guys? Oke, guys, jadi tadi ada sedikit issue atau masalah mengenai login. Ternyata kalau kita beli Minecraft for Windows 10 Edition itu ada isu kalau diundur 1 jam. Jadi tadi gue terlalu cepat 1 jam lebih awal ya. Oke, kita langsung aja coba, guys. Di sini gue akan pakai bahasa Indonesia, nggak ada ya. Kita pakai bahasa Inggris. We are in the game, guys. Ini villager ya ini. Seeking a new home. Oh, dia mencari rumah yang baru. Tapi yang dia temukan tuh kebencian katanya. Dikejar laba-laba. Oh, dia menemukan sesuatu, guys. Stronghold kah? Until at long last, the illager found something. Okay. Dia menemukan sesuatu di sini, guys. The Orb of Dominance. Orb of Dominance. Wow. Corrupted by evil, driven by vengeance, the Arch-Illager. Dia kayak kerasukan gitu sih, guys, di sini, guys. And if they did not bow, they would fall. Wow, dia jadi jahat ya. Dia karena benci ya, dia kan. Oh, dia mengendalikan Pillagers, guys. Dia mengendalikan Pillagers. Karena tadi kan dia diusir kan dari desa. Golemnya jahat tuh, guys. Not that one. But maybe you. Wow, kita, oke, ya, intronya lumayan, guys, ya, applause, mantap intronya, guys, oke, ini ya, kita memilih hero nya yang berjenggot kayak tempat gue ada nggak sih? Oh, ini DLC, wow, oke. Ini aja lah ya, kita pilih yang ini, guys, done. Online game, guys. Oke. Ternyata nih game tuh online, guys. Gue kira apa sih bisa dimainin offline ya. Ternyata online ini game. Oke. No doubt this is the work of the evil arch illager and his minions. They sweep across the land like a ravenous scourge, subjugating or destroying all in their path. Semuanya hancur, guys. Dihancurin sama Sean tadi kelihatannya namanya ya. The villagers have need of you. Oh, ada zombie di sana. Oke. Oke, jalannya pakai klik kiri, guys. Oke. Oh, main klik kiri ini ya. Nggak pakai kontrol ini. Bentar, gue punya stick PS4 sih. Bisa gue gunain nggak ya? Wah, kalau bisa keren ini. Ini klik, jalannya pakai klik kiri ya, guys. Jadi nggak pakai mouse. Nggak pakai keyboard. Oke. Overall nih gamenya persis banget dengan Diablo. Dan gue salah satu penggemar berat Diablo, guys.
Ya, Diablo 3 itu keren banget sumpah. Jadi ini menggabungkan antara genre Minecraft ya, ikonnya Minecraft kan, dan gameplaynya seperti Diablo. Wah, ini dua game besar jadi satu ya ini guys. Oke, kita akan masuk ke dalam. Nah, kita masuk ke dalam. Oh, ini kita harus panah ya. Oke, kita bisa panah. Berarti kita bisa pakai melee sama jarak jauh guys. Di sini nggak ada map ya? Nggak. Oh, ini bisa pakai map nih. Oh, ada skeleton sama zombie. Oke, gue panah aja nih yang bagian atas nih. Ada. Oh, ternyata kita bisa ketutupan guys kalau mana guys. Jadi harus cari jauh. Wow, 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 detailnya keren sih. Jadi kita nggak hanya ngeklik aja langsung bisa ditembak, enggak. Kita harus ngepasin juga guys. Oke. Wow, gue dapet emerald guys. Wow, ada belager. Oke. Wow. Tapi lagi di sini. Supplies. Oh, kita dapat supplies. Oke. Okay. Kita kekurung. Wow. Ini Shion. Si Shion kah? Wow. Wah, banyak belagernya nih. Wah, banyak belagernya nih guys, hati-hati nih. Oke. Okay. Level up. Ada yang bisa gue gunain. Oke, okay, wow. Ada firearm. Inventory, oke. Okay. Kita bisa bawa 3 item. Oke, okay, kita bisa bawa 3 item, guys. Kita akan menyelamatkan desa tadi yang diserang tadi. Ya, ini caranya ngambilnya gimana nih? Oh, bisa, guys. Oke, okay. Bisa dipencet spasi ya, buat scrolling ya. Mantap. Oke, okay, kita sampai sini. Kita buka. Wow. Oke, kita menang. Masih tutorial ya, guys. Jadi, masih awal ya. Masih awal. Dari kesan gameplaynya persis banget dengan Diablo sih ini. Ya, ini duet antara Minecraft dengan Diablo sini. Oke. Okay. Oh, kita dapat item di sini. Oh, fishing rod. Oke, okay, kita berada di mana nih? Oh, ini base camp kita nih, guys. Oh, oke. Okay. Oke. Okay. Ini apa nih, guys? Oh, wow, ada babi di dalamnya. Ini rumah kita. Ini mah kita toh. Oh, tapi gambarnya keren sih. Oh, ini kita bisa next mission nih. Wah, ini banyak banget nih mission yang series nih. Oke. Okay. Oh, kita bisa select difficulty guys. Ya, ini yang easy, Avenger dan apocalypse. Wow. Kalian bisa bayangin kalau main apocalypse seperti apa nanti. Ini kita masih pakai anu ya, masih pakai pedang biasa ya. Kalau gue lihat di video yang betanya, kebetulan gue nggak main yang beta, itu ada senjatanya macam-macam guys. Oke, kita cek di mission selanjutnya. Oh, check difficulty ya. Oke, kita yang easy dulu guys. Atau kita yang normal ya. Kita pilih yang normal dong. Masa yang gampang terus. Oke, kita berada di Creeper Woods guys, ini guys. Arch Illager's decree, all free folk are now enemies of the Illager Empire. Itu serius nih, game keren guys. Jadi kayak setiap misinya itu diceritakan satu persatu guys. Ya, ada mbak-mbaknya nih yang menceritakan suasananya gitu. Find the caravans and stop the Illagers. Ya, bukan Illagers tapi Illagers. Ill ya, Illagers yang sakit hati, namanya Ills. Illagers. Oke, okay. Kita harus membebaskan villager dari illagers ya. Villager yang sakit hati. Ya, kita akan melewati ini. Oh, ada zombie nih. Let's go, man. Oh, ini ada zombie yang pakai armor, guys. Let's go, man. Apple, oke. Okay. Coba gue panah. Dapet TNT.
Wow. Kepala gue anti gini. Ya. Wow. Dam. Bahaya nih. Ih, mati gue. Ih, gue salah difficulty. Ya, gue salah difficulty. Wah, gue main yang di atasnya easy nih, guys. Parah ini. Ya, mati gue. Susah juga nih game nih, guys. Padahal ini atasnya easy loh. Atas gue yang bodoh. Oke, kita tembak. Oh, kita bisa lemparkan ya, bukan lempar. Kita bisa mana pakai itu tuh, guys, kembang api, guys. Oke. Kita cek dulu ya, kita cek sekitar. Hampir mati gue, guys. Tapi kita bisa heal sih. Cuman ini healnya terbatas atau ada healnya ada cooldownnya, guys. Ya, ini healnya ada cooldownnya, jadi kalau kita make kita enggak bisa langsung make lagi. Kita harus tunggu dulu beberapa menit baru kita bisa make. Tembak terus. Wow. Let's go, man. Wow, aku dapat emerald. Ya, ntar bisa di-trade sama villager gak nih ya kita? Ini kita menyamakan villager mungkin aja jadi teman kita mungkin, guys. Oh, nih. Nih, gue mob dulu nih. Bentar. Oh, mati ya. Enggak usah gue mob, mati nih. Bentar. Gue bisa mob pakai kembang api, guys. Oh, ini dia. Hey, nih villager-nya. Sini. Ini. Oh, dia menghilang. Oke. Oh, ternyata arrow kita ada batasnya, guys. Kita nggak bisa asal pakai arrow. Kita pakai arrow buat musuh yang range aja, guys. Bisa ke atas kah ini gue? Nggak bisa, gue kira bisa ke atas. Ini lebih keren lagi kalau kita bisa nanam-nanam manusia blok-blok seperti yang di Minecraft ya, guys. Jadi nggak hanya sekedar perang-perangan, tapi kita bisa juga buat rumah pribadi. Lebih keren lagi nih harusnya nih. Oh, mati gue. Ih, ada domba. Gue bunuh. Maaf. Kena panah. Skeletonnya nih paran. Hei, ada kambing. Kambing, ada sapi. Oke, kita cek-cek dulu, guys. Ini kalau kalian seneng game-game yang sejenis Diablo gini, wah. Cocok ini. Oh, ini ada rahasia di sini nih. Tapi kalau kalian nggak suka game sejenis Diablo, mah susah main game gini mungkin ya. Karena Minecraft sendiri kan dasarnya kan memang gamenya kan game yang membangun-bangun gitu sih ya. Game yang survival atau farming. Kemudian gamenya tuh seperti kayak kita harus menemukan ini untuk membuat ini, ya menemukan itu membuat ini gitu kan. Jadi gamenya main kompleks sih. Kalau ini gamenya pure adventure gitu ya, guys ya. RPG ya. Jadi katakan ini game yang bisa dikatakan RPG, guys. Ini kalau kalian menyukai petualangan sih, ini game cocok banget buat kalian nih. Ini gue seneng banget nih. Oke. Creepy creep. Wow, kita dikeroyok sama zombie. Bentar, ini kita harus hati-hati nih. Soalnya nih, panah kita mulai habis, guys. Oke, ini dari hati gue dapet enchantment point. Tapi gue gak tahu gunanya buat apa. Wah, ini bahaya nih ini ya. Gue main yang atasnya easy nih agak bahaya nih. Oh, gue tapi kapak nih. Gue pakai kapak bisa nggak? Oh, kita bisa pakai tameng. Tameng. Pancingan. Oh, gue pakai kapak nih. Oke, kita berada di dalam creep, guys. Wow. Hati-hati. Oh, panah gue nggak empat. Ini BTW kan nggak punya armor gitu, toh. Wow, bahaya nih. Oke. Okay. Wow, gue dapet arrow lagi, guys. Mantap. Buat manain yang wow, ini agak susah ini. Ya, yang memiliki kepala iron ini loh, guys. Ini atasnya isi loh, cuma atasnya isi satu. Tipe-tipenya susah sekali. Belum siap mungkin gue harusnya ya. Oke. Ini serius, ini genrenya gue suka banget, guys. Karena gue suka sejenis Diablo atau Star gitu ya. Kalau kalian tahu Torser pasti kalian suka banget game ini, guys. Hati-hati. Ih. Hati-hati, guys. Gue dapet emerald. Ya, gue pakai dulu poisonnya ya. Potionnya ya.
poison. Nanti di jangan sampai jatuh. Oke. Okay. Wow, ini kita malah berada di dalam creep ya. Jadi di dalam misi itu ada dungeon sendiri, guys. Ternyata. Oh, ini tembusnya mana? Oh, tembusnya sini ternyata. Let's go, hitam mana gue kurang ajar. Wow, ini ada zombie di sini. Dia bawa pisau. Ini ternyata kita bisa main beberapa kali di mapnya ini, tapi dengan difficulty yang berbeda. Jadi kalau kalian merasa di difficulty isi kalian sudah pro, kalian bisa next ya ke difficulty yang lebih susah. Dan kalau kalian di difficulty yang lebih susah sudah pro, kalian bisa next terus guys sampai yang difficulty paling susah. Nah di sana kalian bisa dapat item lebih bagus lagi ya guys. Oh, kita dapat apa nih? Ya, kalau kita menu sapi gunanya buat apa ya? Wow, ini gue harus pilih yang mana? Karena sama kiri nih. Oke. Ada suara serigala. Mengaung-ngaung. Gue dapat apa nih? Armor. Wow, gue dapat armor serigala. Gue dapat armor serigala, armornya dino, guys. Gue dikeletan kurang ajar. Oh, gue dapat armor serigala lagi, guys. Wow, lumayan guys ya. Daripada gak make. Lumayan, daripada gak make ya. Wah, arrow gue habis. Kita disuruh menyelamatkan villager ya. Dan ini kerennya tadi kita bisa lewat sini guys. Kita bisa lewat sini ya. Kita masuk ke creep. Kayak creep gitu, kayak sebuah creep ya. Creep bahasa Indonesia apa? Sebuah gua gitu guys ya. Buah gua yang ancient, yang sudah kuno. Kita tembusnya ke sini guys. Jadi dari sini kita masuk ke creep itu, kita tembusnya ke sini. Keren loh ini gamenya. Ini gak bisa dirubah untuk pandangannya ya, supaya gue bisa cek ya. Tapi kalau kita berada di bawah pohonnya ini, dia jadi transparan guys. Oke, gue gak bisa. Oh, gue bisa turun. Ada creeper. Kalau gak gue bacok, gue bisa meledos nanti sama creeper. Oke, kita cek dulu yang di sini ada sesuatu kah. Oh, ini keren loh guys ya. Kita bisa ngelewati dari tempat yang lebih tinggi ke bawah itu, kita bisa langsung terjang guys. Keren loh, kalau di Diablo nggak bisa sih. Gue lupa ya, kayaknya nggak bisa sih di Diablo. Oh, kita harus ke sana ya, bentar. Kita cek yang tempat yang salah dulu. Gue mah senangnya ngecek yang tempat yang salah guys. Supaya dapat sesuatu. Nih ada blok nih, bisa gue ambil nggak? Nggak bisa, wow. Hati-hati sama creeper, harus cepet dibacok guys. Kalau nggak kita bisa ikut berdoa sama creeper. Pokoknya kalau sama creeper tuh kita harus hati-hati guys. Kalau enggak nanti creepernya bledos, kita bisa ikut ke bledosan nanti guys. Wow, kita menemukan sesuatu. Oh, masih bagus kapak gue sama ini. Masih bagus kapak gue guys. Ini apaan guys? Wow, surprise gift. Salah gue. Poison cloud. Stunning. Ini apa nih? Power apa ini? Encana apa ini guys? Bajunya apa? Gimana ini? Oh, setiap senjata bisa kita encan ternyata. Oh, kalau pakai kapak lebih lambat serangannya guys. Wow, gue dapet segala lagi nih. Oh, enggak. Masih bagus tempat gue. Bentar. Oh, kita disuruh ke atas ya. Ke atas kanan ya. Oke, kita ke tempat yang salah ya. Pokoknya kalau main seperti ini tuh kita ke tempat yang salah dulu guys. Kita ke tempat yang salah dulu ya. Wow, gue dapet panah lagi guys. Dapet anak panah lagi guys. Oke, tempat yang salah nggak ada apa-apa guys. Nggak ada apa-apa di sini. Kita balik dulu ya guys. Wow. Wow, kita level 4. Mantap boy, itu kan dapat enchantment point. Dapat enchantment point guys, makanya. Wow. Ini tempatnya sih satu dungeon aja nih. Gede banget guys mapnya guys, satu dungeon guys. Itu dungeon mapnya gede banget. Oke. Okay. Ini tempat yang salah ya. Gue justru malah mencari tempat yang salah daripada yang bener. Oh, ini apa nih? Kita dapat apa? Wow, kita dapat emerald lagi. Lumayan, emerald gue ada 87 guys. Kalian bisa lihat di kanan bawah ya. Oke, kita cek dulu. Wow, ada peti. Mantep. Wow, gue dapet hunter armor. Tapi dia lebih jelek. Cuma statusnya kita cek dulu. Oh, statusnya lebih bagus.
Lebih bagus statusnya guys. Food reserve. Oke, explorer. Wow. 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 Oke. Oh, ini coba gue upgrade ya. Wow, ada api guys. Gue punya kemampuan ya, roller api. Terus kalau kena apinya gue mati sendiri gak? Wow, keren nih guys, mantap. Ya, ada apinya tuh kalau kita rolling guys. Kena lu. Ini kalau kita dikeroyok, kita bisa lari terus kita rolling. Kemudian musuhnya kena apinya mati. Pakai kapak ya, padahal gue tuh gak terlalu suka kapak loh guys sebenarnya kalau senjata tuh guys. Gue sukanya tuh pedang gede atau pedang dua guys ya, jadi yang lincah tuh. Ini bisa pakai shield gak ya kira-kira? Wow 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 wow. Bentar. Gue panah mercon lo. Bekas idul, bekas lebaran tuh guys ya. Bekas mercon lebaran tuh. Kalau yang kapak nih damage-nya lebih ke stress damage sih guys. Jadi areanya lebih luas daripada pedang sih feeling gue. Ada creeper, hati-hati, ada creeper. Oh man. Oh, ada creeper. Oh man. Wow. Wow, oke. Ini apa nih? Wow, emerald. Oh, keren ya gambarnya, keren guys. Gambarnya keren sumpah. Enak banget buat dilihat ya gambarnya ya. Asik banget gambarnya guys, sumpah. Gue seneng banget nih kayak gini nih. Gambarnya keren. Oh, ada laba-laba banyak, hati-hati. Oke, gue panah nih. Oh, gue panah tuh. Wow, dapat apa nih? Shadow form. Oh, bisa menghilang pakai shadow form. Wow, gue masuk ke gua nih. Gue masuk ke gua nih. Wow, ini serangan laba-laba nih. Gawat ini. Serangan laba-laba nih guys. Oke. Kita panah terus. Oh, ada apple. Oh, apa nih? Apa nih? Wow. Nih, gue bom nih. Makan tuh bom. Makan tuh bom. Yang kena cuma satu. Wow, 7 nih. Yah. Bagus ini guys statusnya tapi guys. Ya udah gue upgrade soalnya. Ntar gue pakein dulu ya, walaupun kacek ini ke armor ya, tapi tak gue upgrade pakai enchantment point. Gue gak tahu nanti bisa kembali gak enchantment point gue ya. Mungkin ini tempat yang bener. Ini pos ini feeling gue nih. Free the villager. Wow. Wow. Kita ada 5 villager yang harus kita selamatkan ya di sini. Oke, okay, kita ada 5 villager yang harus kita selamatkan. Wow, keren 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 ini nih. Ini gak hanya sekedar, gak hanya sekedar bacok-bacokan guys, tapi ada apa, misi-misinya di dalam mininya ya, dalam dungeonnya nih. Wow, ini harus gue bacok dulu nih. Ya, yang support di belakangnya harus gue bacok dulu nih. Oke, okay, let's go man. Let's go. Oh. Oke, okay. Kita selamatkan, cepat lari. Kalau nggak lari bisa dibacok kamu. Ada illager. Wah, ini harus gue sikat dulu nih. Ih, penyirinya nih. Cepat, cepat lari, lari, lari. Kebakar kau. Yes, cepat-cepat lari. Nanti kamu bisa dibacokin sama illager. Oh, ini ada sesuatu nih. Ini yang gue suka nih kayak gini nih ya. Item-item gini nih gue suka nih, demen nih gue nih. Gede banget nih illager-nya. Malah gue bacok si sapi. Mohon maaf sapi. Waduh, potion gue. Wah, ada supplies. Wow, ya amunisi gue tadi ke 35, mantap. Oke, okay, let's go, let's go. Escape, kita lari. Kita lari. Kita lari. Hati-hati. Ih, sapinya gue bacok. Sapinya kemana guys? Lari, 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 lari. Ya, kena dombanya. Kena kambing. Let's go. Gue panah lu. Ya, kebacok. Gue backstab lo. Oke, ini semoga ada item.
tempat yang salah. Ingat ya, tempat yang salah. Tempat yang salah adalah kunci. Oh, apa ini? Kuburan ternyata ini, guys. Makanya banyak zombie di sini. Wah, sapinya gue bacok nih. Wah, ini gue namanya pembantaian massal ini. Mohon maaf ya, mohon maaf. Wah, ini apa nih? Gue level 5. Mantap, guys. Level 5 nih ya. Gue dapat enchantment. Tapi ini konsep gamenya keren sih ini, gue aku ya. Konsep gamenya keren sih, guys. Kita akan lihat ya, nanti kedepannya akan lebih bagus lagi, guys. Let's go, man. Ini feeling gue sih ada raja di sini. Udah puas di sini feeling gue nih. Okay. Wow, ada illager. Escape the creeper wood. Okay. Ada Wah, itu kalau nggak digebukin penyihirnya bisa parah ini. Tambah kuat musuhnya. Wow. Ini fortress nih, guys. Fortress apa stronghold ini? Wow. Ada yang summon ini nih. Wow, mulai kewalahan kita. Tambah kewalahan, guys. Aduh, mati gue, bentar. Wah, mati gue. Aduh. Ada obat gak sih? Gak ada obat ya. Ya. Mati dong gue. Oke, udah menang kah? Udah menang, guys. Hampir aja, parah. Hampir aja, guys. Gue mati. Wow, damage done 12.352. Wow, mobs defeat. Wow, 99% kurang satu mobs defeatnya. Tinggalan satu. Wow, dead cap mushroom apa nih? Membuat fighters into a frenzy, jadi gila katanya. Okay, guys, ya kurang lebih seperti itu Minecraft Dungeon ya. Menurut gue ini 1 dari 10 ini bisa 9 ya, guys. Karena gue suka banget ya. Suka banget genre seperti Diablo, seperti Torchlight. Ini gue suka banget dan ini juga ada ceritanya yang keren. Jadi ini dibangun dengan konsep Minecraft tapi dengan gameplay seperti Diablo. Keren banget sih ini, gue seneng nih. Gue akan lanjutin terus, guys. Kita akan mengulik-ulik terus apa yang terjadi di dalamnya. Kita mengulik-ulik, mereview-review, semoga aja banyak yang bisa kita kulik, kan? Karena memang masih fresh, guys. Oke, gitu aja dari gue untuk hari ini. Jangan lupa subscribe, stay tune, nyalakan notifikasi, dan share ke teman-teman kalian tentang Minecraft Dungeon. Dan I'll see you guys on my next video. Bye-bye.